Kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Plumpang, Jakarta Utara, Jumat, tanggal 3 Maret tahun 2023. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.11 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini api masih berkobar. Dari sejumlah unggahan di media sosial, nampak kobaran api besar disertai awan hitam dari kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi pukul 20.11 waktu Indonesia Barat, tulis laporan Command Center DKI Jakarta dikonfirmasi Humas Gulkarmat Mulat Wijayanto. Objek kebakaran pipa gas, tulis laporan tersebut. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi tersebut. Berdasarkan info di media internal Pertamina, Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang merupakan depo strategis yang dimiliki Pertamina. Depo Plumpang menyuplai ke sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia, atau ke sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Ya Allah, Pertamina! Sono ya, Nen, ke rumah ya. Sono ke rumah ya. Ada biarin di sini. Tapi kita dulu, Bang. Kalau jadi, Bang, ya. Bang, Bang! Bang, Bang!